Okey, hadis ke-120. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubahi bi ahli al-Arafah malaikata ahli as-sama', yaqul unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than 'ubran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membanggakan ahli Arafah kepada malaikat penghuni langit seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku datang, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut rambut dan berdebu. Ahli Arafah bermaksud orang-orang yang berada di padang Arafah ketika melakukan haji. Ini kelebihan orang yang melakukan haji, maka berhimpun pada 9 Zulhijjah di padang Arafah, berkumpul ramai-ramai di situ. Padang Arafah itu sendiri bermaksud pertemuan ataupun pengenalan. Arafah-Arafah ni makna kenal ataupun pertemuan, kan? Arafah. Jadi dia bermula dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini. Allah sebut dalam Al-Quran, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya ke muka bumi. Jami'an di sini, kalau ikut tafsir Al-Qurtubi, ada 4 yang diturunkan. Adam, Hawa, syaitan dan juga ular. Apa kena-mengena ular? Sebab ular yang menyelinap masukkan kembali syaitan ke dalam syurga. Kan? Menyelinap masukkan syaitan ke dalam syurga. Jadi 4 yang diturunkan. Ihbitu minha jami'a, Adam, Hawa, kemudian syaitan dan juga ular. Okay. Jadi mereka tak diturunkan setempat. Dan perkataan ihbitu ni dia bukan jatuh telepek tau. Macam mana? Jatuh bukan macam tu. Bukan telepeknya tu. Apa beza orang jatuh daripada tingkat 2 dengan tingkat 20? Apa beza dia? Bentuk jatuh dia. Orang jatuh tingkat 20, bunyi mekik dulu. Orang jatuh tingkat 2, bunyi jatuh dulu. Jadi, dia bukan jatuh macam tu tau. Bukan jatuh macam tu. Ihbitu ni, kalau bahasa moden sekarang, landing. Kaca kapal terbang tu, dia bukan nuzul, dia hubut. Kalau kita naik ke terbang Arab kan, sadati wa sayyidati laqad bada'at ta'irah bil hubut kan, bil mataril Kuala Lumpur ad-Duali. Maknanya waktu terbang kita dia dah nak landing ni dekat KLIA lah. Hubut ni ahbatalah, ihbitu tu dia turun macam dengan keadaan baik. Begitu lah. Bukan macam tu. Okay. Sebab ada orang tanya tau, ustaz, tak patah riuk ke si Adam tu kan, Nabi Adam atuk kita kan? Sebab Allah kata puh turun. Itu dia sudut bahasanya. Okey. Jadi ketika Adam ihbitu minha jami'a, turun semuanya Adam alaihi salam ni, dia terpisah. Terpisah tau. Adam dengan Hawa terpisah. Dan dulu bukan ada alat komunikasi yang canggih untuk bertemu. Sekarang ni ibu akak-akak pergi shopping, ayah-ayah boring nak teman kan. Kan, nah dulu lah saya pergi kedai kopi tu duduklah, nanti WhatsApp lah atau telefon. Kita dah merayau ke mana-mana, dah beli, dah tak cukup tangan nak bawa. Bang, datang abang sekarang abang. Kat mana? Kita boleh bagi tahu kat mana dan boleh jumpa sekejap je boleh jumpa. Dulu tak. Jadi Adam diturunkan, kalau sebagian di Silan. Silan sekarang Sri Lanka, itu ahli sirah kata. Hawa diturunkan di Jeddah. Perkataan Jeddah tu sendiri daripada perkataan nenek. Dalam bahasa Arab, Jeddah tu nenek. Kalau kita dengar dekat Mekah, Madinah, dan Jeddah tu ada orang dia sebut haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Itu bukan memaki tau. Apa Pak Arab ni memaki pula ni kan?
dia bukan memaki, dia adalah peribit sapu daripada Masjid Haram ke Jeddah. Eh? Haram Jeddah, Haram Jeddah, Haram Jeddah. Apa Pak Haram ni kan? Okay. So, maknanya biasa dengar lah tu. Okay, jadi Jeddah, Hawa di Jeddah. Dan makam Hawa memang ada di Jeddah. Saya kalau bawa orang pergi umrah, ada masa mesti bawa pergi makam Hawa. Tak jauh daripada Corniche. Corniche tempat orang bershopping kan. Kalau saya daripada pergi shopping, baik pergi tengok makam, saya di tanah Hawa. Makam nenek kita, Hawa, dekat Jeddah. Okay, jadi lama berpisah ni, Allah yang sebut. Kan? Adam ingat, syurga ada undang-undang macam, dan juga bumi ni juga ada undang-undang dia. Kau kena ikut. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjuk atau peraturan itu, tidak dia sedih dan tidak berduka cita dalam hidup dunia ni. Maka Allah lah tunjukkan macam mana jalan-jalan-jalan-jalan. Bertemu mereka berdua di Padang Arafah. Mengikut sebahagian rawi ahli sirah di Padang Arafah. Lebih spesifiknya mana? Dekat-dekat dengan Jabal Rahmah. Naik Jabal Rahmah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, jadi sebab itulah disyariatkan kembali bagi anak cucu Adam itu dalam ibadah haji, antara rukun haji adalah perhimpunan di Padang Arafah. Semua jumpa balik. Oh, ini adalah daripada keturunan yang sama, anak cucu Adam ni. Semua sama. Tinggalkan pakaian-pakaian berpangkat, semua sama. Dua lai kain tu naik bagi orang lelaki. Orang perempuan lebih kurang sama semua. Warna hitam, warna putih. Orang kulit hitam, putih, sawo matang. Macam-macam warna. Ini manusia. Pimpinan di Padang Arafah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada malaikat pimpinan Padang Arafah, cuba tengok. Cuba tengok hamba-hambaku. Aku bangga. Bangga tu kenapa? Kerana taat itu. Susah. Ada orang yang senang datang. Ada orang yang susah datang tau. Ada orang yang sakit berusung datang ke sana. Kan? Tapi kenapa? Nak menunaikan rukun Islam. Kan? Yang kelima, iaitu menunaikan haji, datang daripada mana-mana jauh. Ada orang berkumpul sikit-sikit. Saya bawa kakak tuan-tuan sekalian kan. Waktu tu saya kecil lagi tu. Saya kecil lagi waktu tu. Saya ingat dalam umur 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Maksudnya 6 tahun. Arwah ayahanda saya, satu hari dia nak ziarah satu orang. Dia kata, Amin, jom ikut Abah. Saya kat rumah, orang panggil Amin. Jadi, ikutlah dia. Bah, siapa bah? Ada Abah punya kawan, kenalan. Kenalan. Jadi, saya ingat lagi. Masuk tu, masuk dalam kampung. Dan kebun-kebun getah. Dan bawah tu ada anak-anak sungai. Masuk dalam sampai rumah dia ni. Rupa-rupanya datang tu nak bagi hadiah sikit, dia nak pergi haji. Rupa-rupanya orang ini adalah tukang kebun sekolah. Berkumpul berdikit-dikit untuk pergi haji. Kan? Ni kita cerita tahun 80-an Awal-awal 80-an, maknanya ada orang yang memang berkumpul sikit-sikit untuk pergi haji tau. Bukan senang. Kita yang mungkin duduk di bandar ni senang, anytime boleh pergi, boleh pergi package dan sebagainya. Tapi ada orang macam tu. Sampai sekarang ada orang macam tu lagi. Kumpul sikit-sikit untuk pergi haji. Jadi Allah kata, tengok hambaku. Susah payah dia datang untuk ketaatan kepada aku, aku bangga dengan dia. Bangga di sini maknanya Allah saksikan kita punya ketaatan tu. Balik pada pengajian hadis yang lepas, kan ada lima saksi kita tu kan. Antaranya Allah sendiri menyaksikan ketaatan kita tu. Untuk susah payah ke sana tu. Rambut kusut masai, kemudian berdebu pada Arafah. Kan? Sekarang ni dah canggih. Kan? Kadang-kadang kemah dah ada, dulu boleh bayang kata macam mana tu. Kan? Maka Allah kata aku bangga. Maksudnya Allah saksikan. Dan para malaikat unzuru, tengok. Maknanya malaikat saksikan juga ketaatan mereka ni. Bukan saja malaikat kanan kiri, malaikat-malaikat yang ada, saksikanlah. Saksi kedua kita ke akhirat. Kan? Untuk ketaatan orang yang pergi haji.